Yes, itu dah Elvira Loy dan juga Sufian Suhaimi. Ha, Yaya pun tak lama lagi juga kan? Boy! Dan inilah satu berita mengejut yang kita dapat, iaitu filem Abang Long Padel 2 telah mengutip RM5 juta dalam masa 5 hari tayangan saja. Kita ucapkan tahniah lah. Betul. Memang power. Yes. Yep. Tahu tak Alif, Yaya dengar cerita yang Wak Doyok berbelanja sendiri sebanyak RM15,000 ya, untuk pakaian hanya untuk menjayakan watak dia dalam filem tu. Power. Yes. Ah, itu baju belum misai. Ah, betul. Ah, okey, kenapa mahal sangat? Jom kita tanya Wak Doyok. Okey, penonton Malaysia, sekarang ini kita bersama dengan Abang Jangan Tak Payung. Inilah dia, Wak Doyok. Apa khabar, Wak? Baik, alhamdulillah. Okey, Wak, kita sekarang berada di sidang media untuk filem Abang Long Padel yang kedua, dan kita tahu Wak Doyok secara langsungnya berlakon untuk filem ini. Dan dengan ceritanya, Wak, untuk filem ini, untuk menjayakan filem ini, Wak terpaksa berbelanja guna duit sendiri sampai keluarkan RM15,000 untuk baju saja. Betul. Saya modal dalam RM15,000, lebih kurang dalam 12 pasang suit lah. Untuk saya scene fighting tu yang sebenarnya yang paling banyak sekali sebenarnya. Sebab saya kena guna fabric yang comfortable, yang tidak mudah orang kata koyak lah. Jadi sebab suit kos yang RM15,000 tu sebenarnya yang murah sikit. Sebenarnya dia ada yang lebih mahal lagi sebenarnya. Cuma yang di sini saya buat 12 pasang tu untuk 4 ada untuk scene fighting, yang selebihnya untuk yang scene-scene yang lain lah. Sebab dalam filem ni kita mesti maklum, filem ni dia lebih kepada nampak look smart, mafia. Jadi saya nak betul-betul detailing suit lebih cantik dan sharp. Dia ala-ala James Bond. Yes, ala James Bond, ala Kingsman. Jadi saya tak nak mengecewakan. Jadi dalam hal ni RM15,000, saya dengan pengarah dengan Scott Production, kita win-win situation. Sebab dia mempromote saya punya produk juga, brand saya Make Wak and Collection tu. Di habis saja apa nama filem ni akan keluar saya punya collection baju dia. Collection baju lah. Ini adalah kali pertama Wak muncul dalam filem berlakon. Bagaimana Wak rasa, sangka tak bila dapat banyak positive feedback? Ya, sebenarnya saya pun tak sangka lah kan, sebab kita orang fashion. Yes. Orang buat baju. Orang stylist. Jadi bila masuk ke layar Perak ni, kita jantung ni macam nak gugur sebenarnya. Yes. Takut yang pertama wartawan, blogger-blogger akan bercakap, saya ni boleh berlakon ke tak. Tapi sebelum kita pergi perang, kita mesti standby dulu senjata. Yes. Jangan terus masuk perang kita tahu apa. Siapa guru lakonan Wak sebenarnya? YouTube. Ya, betul Wak. YouTube. Sebenarnya YouTube saja saya berlakon. Saya berlakon di depan apa nama cermin. Uh-huh. Bercakap peraturan. Sebelum ni saya banyak buat hosting. Ha. Mana dia untuk depan kamera, saya dah tak kekok dah.